ngeprank Mas Martin sampai dia mau nangis, guys. Jadi awalnya ini pagi-pagi banget, aku jemput Bu Haji Kurma dan orang tuanya Mas Martin di Merak, guys. Nah, ini alhamdulillah kita udah nyampe di rumah ya, guys. Habis duhurnya mulai deh kita prank Mas Martin. Ini pas ketemu bapaknya, guys. Salim, guys. Dan ini pas ketemu mamanya, guys. Katanya dia rindu banget sama adiknya Nuzul, guys. Karena lagi dijenguk, jadi alhamdulillah Mas Martin boleh diizinin balik, guys. Ini kita lagi siap-siap bawa barang-barangnya Mas Martin ya, guys. Selamat liburan, Mas Martin.